Halo, selamat sore menjelang malam. Ini video tidak saya potong karena ini permintaan dari Bapak Putu Surtayasa yang minta dikirimkan video sebelum saya packing telur jangkrik. Ya. Oke, Pak Putu. Pak Putu, ini video tidak saya potong ya biar nanti supaya Pak Putu bisa jelas barang yang saya kirim terus kondisi telurnya seperti apa. Ini bisa dicek Pak Putu ya. Kalau kameranya agak jelek jadi nggak bisa otomatis dia. Saya harus fokuskan dulu tuh telurnya. Kondisi telurnya. Ini telur jangkrik kalung super permintaan dari Pak Putu. Akan saya packing. Sebentar lagi, mudah-mudahan videonya dapat yang jos. Nanti panennya Pak Putu juga dapat yang jos. Agak lambat. Telurnya sama aja. Pembungkusan ini saya menggunakan toples. Karena mengapa saya memilih toples? Karena ya tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain pengirimannya pakai besek, nanti telurnya jadi gampang busuk. Toples, untuk pengiriman toples memang lebih mahal daripada pengiriman pakai besek, karena toples satu toples ini sekitar harganya sekitar 7.000 sampai 8.000 rupiah. Tapi untuk kepuasan pelanggan sih nggak apa-apa dibandingkan dengan besek. Anyaman bambu itu satu cuman sekitar 1.000 rupiah satu pasang. Kalau dua pasang cuma 2.000. Kalau ini saya kirim pakai toples 2 kali 8.000, 16.000. Berarti berani diadu kualitasnya ketika nyampe. Saya lakban rapat-rapat biar nanti kalau seandainya pecah dia masih tertutup dengan lakbannya. Oke. Okay.
telur di dalamnya masih tetap aman. Sekarang saya lakukan macam-macam. Saya kasih alamat. Saya kasih alamat. Nama Pak Putu Suri. Apa tuh? Supaya sah kelihatan. Nah, ini packing topasnya seperti ini. Sip ya.